Seramai 118,000 pegawai dan anggota polis diraja Malaysia PDRM terbabit dalam proses pengundian awal bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada Selasa. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata mereka mengundi di 970 saluran, membabitkan 661 pusat pengundian awal di antara jam 8 pagi hingga 5 petang. Menurutnya, di Bukit Aman, seramai 6,423 pegawai dan anggota PDRM yang akan menjalani proses pengundian awal, manakala 1,511 pemilih lagi pengundi pos. Pihaknya mendapati suasana teratur selain pemerhati Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan proses kali ini antara yang paling sistematik dan lancar berbanding PRU terdahulu, selain berharap keseluruhan proses dapat dilaksanakan mengikut tempoh ditetapkan. Akhil Sani memantau proses pengundian awal di Dewan Persatuan Keluarga Polis atau PERKEP di Bukit Aman kira-kira jam 10.15 pagi sebelum meninggalkan pusat berkenaan 5 minit kemudian.